Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pro Fauna serta Biota Laut Berau memeriksa 62 sarang telur penyu hijau di Pulau Bilangan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sarang berisi 3.100 telur penyu hasil sitaan Polsek Biduk-Biduk dan setelah satu bulan, 31 ekor tukik berhasil menetas. Jumlah tukik akan semakin bertambah pada puncak penetasan pada dua bulan yang akan datang dan penyelundupan ribuan telur penyu hijau ini digagalkan jajaran Polsek Tanjung Redep pada bulan Agustus lalu dan polisi menyita 5.000 butir telur penyu dan sebanyak 4.300 dibawa kembali ke lokasi konservasi penyu di Pulau Bilang-Bilangan. Setelah dipilih, hanya 3.100 telur penyu dalam kondisi sehat dan berpotensi menetas menjadi tukik.